Tabung Kecemasan Nat Zainal Berjaya meraih sumbangan sebanyak RM43,987.50 sejak dilancarkan pada 29 November lalu. Pelakon Sarifah Sakinah memberitahu sumbangan tersebut sudah pun diserahkan kepada ibu bapa Nad atau Farah Nadia Zainal Abidin bagi urusan pembayaran hospital. Mewakili ibu bapa kepada Nad Zainal, kami mengucapkan berbanyak terima kasih atas sumbangan daripada rakan-rakan yang berada dalam bidang industri yang menghulurkan sumbangan ketika sahabat sedang memerlukan. Ini termasuklah rakan-rakan artis, sahabat dan guru aswara, produser TV, rakan media industri fashion, tata rias dan peminat Nad Zainal, katanya menerusi hantaran di Instagram. Sehubungan dengan itu, Sakinah berkata kutipan sumbangan menerusi akaun Despian Legacy dihentikan buat masa ini. Terima kasih atas semua titipan doa dan sumbangan yang diberikan kepada sahabat kita. Semoga usaha kita dipermudahkan dan sahabat kita kembali sehat, katanya.